datang di YouTube channel aku, Chandra Prativi. Di video kali ini, aku akan membuat one brand makeup tutorial dari produk Enina. Makeup look seperti ini dapat kalian gunakan untuk pergi ke kampus. Makeup look ini sangat simpel dan mudah sekali untuk diikutin. So, jika kalian penasaran dengan video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku yang berikutnya. Sekarang kita lanjut ke tutorial. Untuk produk yang pertama, aku akan menggunakan moisturizer krim dari Enina. Moisturizer ini bertujuan untuk melembabkan kulit wajah kalian dan dapat mencerahkan kulit wajah kalian. Sehingga produk Enina ini dapat kalian gunakan untuk pergi ke kampus sehingga wajah kalian tampak lebih cerah. Sekarang, aku akan mengaplikasikannya ke seluruh wajah. Untuk produk yang kedua, aku akan menggunakan Sun Protection dari Enina. Sun Protection ini mengandung SPF 30 PH++, sehingga Sun Protection ini dapat melindungi kulit wajah kalian dari paparan sinar matahari. Aku akan mengaplikasikannya ke seluruh wajah. Selain dapat melindungi wajah kalian dari paparan sinar matahari, dalam sunscreen Enina ini juga mengandung ekstrak aloe vera yang dapat melembabkan kulit wajah kalian. Ketika kalian tidak ingin menggunakan moisturizer cream, kalian dapat menggunakan sun protection ini untuk melembabkan kulit wajah kalian. Aplikasikan secara merata ke seluruh wajah. Untuk produk yang selanjutnya, aku akan menggunakan baby cream dari Enina. Kenapa aku memilih baby cream ini? Karena menurut aku ketika pergi ke kampus, lebih cocok untuk menggunakan baby cream agar tampilan makeup kalian lebih natural. Aku akan mengaplikasikannya ke seluruh wajah. Diaplikasikan tipis-tipis agar makeup yang kalian hasilkan itu lebih natural. Karena tidak akan menggunakan concealer, jadi gunakan juga di area-area seperti under eye dan bekas-bekas jerawat. Aku akan mengaplikasikan dengan beauty blender. Menurut aku, penggunaan baby cream Enina ini sangat ringan di wajah. Ketika kalian menggunakan baby cream Enina ini, kalian tidak seperti kelihatan menggunakan makeup. Karena ini sangat ringan sekali di wajah. Ini cocok banget buat kalian gunakan ke kampus, tapi tidak disarankan untuk digunakan ketika kalian masih sekolah. Setelah menggunakan baby cream, aku akan nge-set makeupku dengan menggunakan loose powder dari Enina. Ini yang shade natural beige. Aku akan mengaplikasikannya dengan menggunakan kuas. Kenapa aku menggunakan kuas? Karena menurut aku dengan menggunakan kuas, make up yang dihasilkan itu akan lebih natural. Kita akan aplikasikan ke seluruh wajah dengan menggunakan kuas. Produk Enina selanjutnya adalah Enina Cheek Lick. Ini yang shade Cotton Candy. Nah, belasan ini bertujuan untuk membuat wajah kalian tampak lebih fresh. Akan tetapi, penggunaannya harus dengan tipis-tipis agar makeup yang kalian hasilkan tidak terlihat tebal. Menggunakan blush on, aku akan menggunakan maskara. Karena maskara yang aku gunakan tidak dari Enina, jadi kita akan skip video ini dan kembali ketika aku telah menggunakan maskara. Untuk produk yang terakhir yaitu adalah menggunakan cream tint dari Enina. Cream tint ini yang shade Peach Crush.
ini sekian dulu video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, and share video ini. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video aku yang berikutnya. Terima kasih, bye-bye.